Gimana kabar kalian semua? Jadi di video kali ini saya akan sharing tentang audio. Biasanya kalau kita mengambil suatu video, masalah yang sering kita hadapi itu adalah salah satunya audio. Menghasilkan audio yang berkualitas, kita harus membeli mikrofon yang mungkin agak mahal, dari seratusan sampai jutaan. Dan ketika kita nggak punya budget, kita harus cari celah atau cari cara untuk mengakali hal tersebut. Sekarang saya menggunakan Rode VideoMic Go, dan itu harganya bisa dibilang lumayan mahal. Jika kalian ingin menggunakan di studio, kalian juga bisa menggunakan sound card seperti ini. Ini namanya Apogee One. Ini bisa untuk mengambil audio juga, dan kualitasnya sangat bagus, dan harganya juga lumayan mahal. Dan kalian juga bisa menggunakan ini. Ini namanya condenser mic, dan harganya juga lumayan mahal. Dan di video kali ini saya akan memberikan kalian tips gimana kita bisa membuat audio kita menjadi lebih berkualitas tanpa harus membeli barang-barang seperti ini, termasuk mic yang saya gunakan sekarang. Untuk orang yang nggak punya budget, caranya adalah kita tinggal menggunakan smartphone kita, entah itu iPhone atau Android, terserah. Kalian cuma butuh headset yang ada mic-nya dan smartphone yang memiliki aplikasi recording. Caranya itu sangat mudah. Antum tinggal masukin jacknya ke sini. Biasa masukin jacknya ke sini. Ke sini. Kemudian kita masuk di aplikasi recording. Bukan recording musik ya. Recording suara. Kalau iPhone gampang, dia punya ini. Dia langsung punya. Jadi kalian bisa menggunakan ini untuk menghasilkan suara yang lebih jelas, karena biasanya kalau kita mengambil video, yang sering menjadi kendala itu noise. Itu apa ya, missing itu suara yang mengganggu, sangat mengganggu menurut saya, dan itu mempengaruhi kualitas video yang akan kita buat. Kalau misalkan kita punya kualitas video yang gambarnya bagus tapi suaranya jelek, pasti kita nggak suka juga kan. Jadi solusinya, daripada kalian membeli mic seperti ini, sound card seperti ini, mic seperti itu, Rode, mending kalian kalau misalkan budgetnya masih kurang, silakan gunakan smartphone kalian untuk menghasilkan audio yang bagus. Caranya sangat gampang. Ini, ntar saya cari headphone dulu. Ini kita tinggal masukin ke dalam baju. Terus usahakan ini tidak kelihatan, biar terlihat lebih rapi. Ini tidak kelihatan. Setelah itu kita taruh di, usahakan dekat dengan mulut kita, karena sumber suara kan dari mulut kita. Jadi kita usahakan taruh di sekitar kerah baju atau terserah, pokoknya yang dekat dengan sumber suara. Ini rempong.
Nih, contohnya kayak gini. Daripada lama-lama, langsung saya kasih contoh untuk memberikan tanda itu. Kalian bisa menggunakan tepukan ataupun suara yang agak keras, contohnya seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini sudah masuk di aplikasi recording suara dan suaranya sudah masuk di sini. Jika kita ingin berpindah tempat, bisa tinggal kayak gini aja, pasti suaranya masuk. Cek 1 2 3 dimanapun Anda berada, suaranya akan terekam jelas. Saya keluar di sini, pasti suaranya ada juga kan? Gimana? Ada kan, Bos? Bos. Assalamualaikum, Bos. Bos. Gimana, Bos? Bos, Bos. Gimana? Mudah bukan? Jadi cara ini sangat banyak tutorialnya, entah itu di video-video yang lain, dan saya cuma kasih ke kalian, siapa tahu kalian belum nonton tips gimana kita menghasilkan suara yang lebih bagus tanpa harus membeli mic seperti ini. Kita tinggal menggunakan clip-on kita. Daripada kamu beli mic seperti ini, mahal eh. Kau kira cari uang sekarang gampang kah? Oke, sampai di sini dulu video dari saya, dan tunggu video saya selanjutnya.